Memasuki reses tahun sidang 2023 ini, seluruh anggota DPRD Seluma melakukan reses ke daerah pemilihannya masing-masing. Tak terkecuali seperti yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Seluma, Sugeng Zonrio, yang kali ini melaksanakan reses di Dapil 3 pada Sabtu lalu. Kali ini lokasi reses yang dilakukannya di Desa Karangdapo, Kecamatan Semidang Alas untuk menemui para konstituennya. Dalam reses ini, Sugeng Zonrio menerima keluhan warga di dapilnya yang mengeluhkan jalan sentra produksi lantaran belum tersentuh pembangunan. Seperti jalan sentra produksi yang menghubungkan 6 desa yang berada di Kecamatan Semidang Alas Maras. Jalan sentra produksi tersebut menghubungkan 6 desa yakni dari Desa Karangdapo dan Karanganyar menuju Desa Talang Beringin, Desa Maras Tengah, Desa Rimbo Besar dan Desa Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras. Saat ini kondisi jalan sentra produksinya memang sudah dibuka, namun saat ini masih beralaskan tanah, sehingga menyulitkan untuk lalu lintas pengangkutan hasil kebun dan pertanian warga dari 6 desa tersebut ketika musim penghujan. Apabila nanti jalan sentra produksi ini telah diberikan koral, maka tentunya akan semakin mempermudah dan mempersingkat waktu masyarakat untuk membawa hasil alamnya yang berupa sawit, karet, dan padi. Termasuk juga menurunkan harga ongkos pengangkutan sehingga masyarakat tidak mengeluarkan banyak biaya lagi. Bahkan jalan tersebut nantinya dapat digunakan masyarakat untuk berlalu lintas, karena memang cukup efektif mempersingkat waktu apabila ingin pergi ke desa tetangga. Berapa desa ngumpul? Karanganyar, Karangdapo, Talang Beringin, Gibu Besar. Ngumpul situ. Ngumpul daerah itu. Yang ada kebun situ. Nah, maksud aku yang ngusuk ke gila Karangdapo, tapi minta tolong capi itu kalau... Kan ada kades mana-mana. Beberapa kades itu. Aku sama ngusuknya yang jalan di Cinto Penantian di Gerumbang dulu. Pajar Bulan, Tujuh Layang, Bandung Agung, Pajar Gelombang, termasuk sebagian Lubuk Betul. Untuk diketahui, masa reses adalah waktu anggota DPRD melakukan kunjungan ke konstituen atau daerah pemilihan untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat. Itu berarti reses dilakukan dalam kerangka anggota DPR atau DPRD menjalankan tugasnya dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Reses sangat efektif digunakan dalam rangka menjalankan ketiga fungsi DPRD. Reses dapat menjadi instrumen yang baik untuk memperoleh aspirasi dan masukan dari konstituen, serta untuk melihat langsung implementasi berbagai kebijakan yang dibuat oleh eksekutif. Di sisi lain, reses juga merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan sebagai salah satu prinsip demokrasi. Sebagai pemilih yang mempunyai wakil di DPRD, masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan keputusan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Reses menjadi salah satu mekanisme resmi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam sebuah reses akan memberi hasil yang lebih aktual dan berbasis fakta, sehingga mudah untuk dikonfirmasi atau diklarifikasi ketika ada informasi yang membutuhkan penjelasan teknis dari peserta reses. Hari Adiono, RBT Lalu Lintas.